Jumpa lagi dengan patung kartun motivasi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai patung dengan judul Menunggu dan Menanti. Nah, ini patungnya seperti ini. Posisi jongkok dengan kaki ditekuk, dengan mulut melongo, dengan mata yang agak sedikit mengeluarkan air mata karena penantiannya tidak kunjung datang. Tapi dia tetap semangat, tetap berdoa, walaupun penantiannya kapan akan datang. Inilah patung yang terbuat dari bahan lesung yang sangat tua, umurnya sudah ratusan tahun. Ini maknanya penantian, tapi masih ada harapannya. Dia sangat berharap sekali. Ini di telinganya pakai anting. Itu menanti karena sudah mengerjakan sesuatu dan sesuatu itu pasti akan menghasilkan. Hanya menunggu saat yang tepat karena kita tidak tahu rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Pasti akan datang tepat pada waktunya. Salam sukses, semoga ini bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk semua teman-teman YouTuber di saat-saat menanti. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat. Salam sukses selalu.